Ya pemirsa, suara kemeriahan peringatan HUT Republik Indonesia ke-79 tahun ini dimeriahkan dengan kegiatan turnamen mancing antar kepala OPD sekota Jambi. Bertempat di kolam pemancikan UPTD BPAT DKPP, Sabtu 24 Agustus 2024. Kegiatan turnamen mancing antar kepala OPD sekota Jambi yang diselenggarakan oleh dinas terkait turut dihadiri oleh anggota DPRD Kota Jambi Muslim Taher. Di mana kegiatan ini menjadi ajang melatih kekompakan dan kerjasama antar dinas yang ada di lingkup pemerintah daerah Kota Jambi. Ada lomba mancing di sini. Untuk ke depan, Pak Kadis Pertanian, ini salah satu aset kita yang bisa kita gunakan. Bisa kita gunakan untuk gebuk bantal di sini lagi. Itu akan lebih bagus kalau saya perhatikan. Sudah tuh panjat pinang tuh jangan lagi pinang naik ke langit. Ya yang agak ini. Datar jatuh nyemplungnya ke kolam. Kalau yang vertikal tuh kita ngeri banyak kejadian jatuh. Dan hadir juga di kesana jaya hari ini ketua tim penggerak PKK yang saya ayangi, Ustaz Jajaran, dan ketua Dharma Wanita. Dan mancing ini sebenarnya kalau kepala dinasnya mancing, yang masang umpannya Pak Muslim, ketua Dharma Wanitanya sebenarnya. Nah, cuman ada yang takut megang apa ibu-ibu Dharma Wanita ini megang cacing, cuman kalau TPP dia cepat. TPP. Ini kan. Nah, ini yang dituntut ya sekarang kok TPP belum keluar. Anggota DPRD Kota Jambi Muslim Taher menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79. Memperingati Hari Kemerdekaan. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Apa nama kolam pemancingan ini? Mengadakan kolam mancing. Kecuali dari dinas pertanian, tidak boleh. Kolam mancing ini harus diadakan setiap tahun untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. Ayo tunjuk tangan. Ya. Tunjuk tangan. Koreksi apa kepanjangan silaturahmi UPD terkait kalau singkat jawabnya 20%. Kalau lengkap yang ada di Kota Jambi, saling silaturahmi, semua komunikasi yang bagus untuk masa depannya untuk Jambi. Sandi Cek TV melaporkan.